Thanks. Hari ini aku ingin camping bareng teman-teman aku. Kebetulan banyak teman-temanku yang datang ke Bali. Ada Arsal, Adit, dan juga Andi. Sekarang kita sudah nyampe di Tamblingan. Ini pertama kali ini di spot ini. Biasanya di dekat pura itu, tapi sekarang nyobain yang di ujung sebelah kanan. Ini lebih hidden ya. Kita mau camping hedon, glamping. Di sini asik nih kayaknya nanti malam. Akhirnya kita sampai di tempat campingnya. Cuman ini udah jam 6.30, bentar lagi gelap ya. So kita akan camping seperti biasa di tempat favorit aku, yaitu Danau Tamblingan, bareng dengan orang-orang yang keren, gokil. So, aku akan pasang tenda dulu ya, karena takutnya gelap dan juga hujan. Tapi ini gila sih kabutnya. Oke. Selagi membangun tenda, hujannya ternyata makin deras, ditambah angin sangat kencang sekali. Hujan gede, terus angin kencang nih. Kita berteduh di sini, dan bener-bener gokilnya, lupa bawa konektor kepala buat pompa itu hilang. Jadi tendanya nggak bisa bangun. Untung di sini tuh ada kayak shelternya gini lah ya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk berteduh dulu. Setelah cuacanya sedikit membaik dan aku menemukan solusi untuk kendala pompa, kita lanjut lagi membangun tenda. Sekarang kita baru mulai lagi. Oh my god. Ini boleh bilang camping paling sedikit ada perjuangan yang berat ya. Akhirnya tendanya berdiri. Wow. Tapi setelah tendanya terbangun dengan sempurna, kita mempunyai masalah lagi, yaitu adalah masalah air yang masuk ke dalam tenda. Dikarenakan kita sempat berhenti, jadi tenda kita pun kemasukan banyak air. Sebentar lagi pemasangan lantainya selesai. Kawan-kawan sudah bisa check-in ke hotel kami, glamping Tamblingan Lakeside. Besok bisa melihat pemandangan langsung, kabut-kabut tipis di atas air. Nanti di sebelah kiri kita ada pura,
dan kawan-kawan bisa menikmatinya dengan cangkir kopi di kala sahur. Mantap. Perjuangan. Mana nih ceritanya? Gak di gunung, gak di camping ground. Ada manusia satu ini. Pacet, hey, kamu mau ngapain Pacet? Aduh guys, luar biasa. Ini rambut aku masih basah gara-gara kena hujan. Cuma tendanya udah jadi. Sekarang cuacanya agak tenang juga ya, nggak ada hujan, nggak ada angin. Wah, luar biasa. Ini udah jam berapa nih? Jam 8 malam. Kita nggak plan padahal untuk camping di sini jam 8 malam baru jadi tendanya ya. Harusnya tuh jam 5-an atau jam 6. Cuma karena hujan, nggak apa. Udah berhasil. Dan juga kali ini campingnya rame-rame ya. Jadi lebih seru dan dibantuin juga sama mereka-mereka ini, teman-teman kita. Asik. Gimana Arsal? Mantap. Keren ya? Ini camping terhedon saya tahun ini. Tendanya udah kayak di hotel. Lampu, listrik, tempat tidurnya, ada sofanya, ada karpetnya, terus ada power supply-nya. Nanti saya mau ngedit sebelah sana. Besok pagi bangun, sahur dulu, jogging dulu, mendayung. Mantap bro. Sekarang kita sih sebenarnya udah kelaparan banget dan juga aku kayaknya udah sedikit capek juga ya. Mungkin kita masaknya yang agak simpel dan kebetulan aku ada bawa ayam. Jadi kita tinggal masak nasi aja kayaknya. Mantap lah. Arsal lagi ngedit. Bener, yes. Rajin banget loh Arsal ini. Nih guys, biar bisa kayak Ko Riki keliling Indonesia. Wah, ini Kelana Bentala ya. Yeah. Episode berapa ini? Episode 10. 10 ya. Wih, episode mantap. 10 Sumatera. Guys, kalian wajib banget subscribe channel YouTube-nya Arsal Bahtiar. Dia punya konten yang gokil banget. Jadi overlandan pakai mobil, keren banget videonya. Mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia. Kalian follow, gak akan nyesal. Bagus banget kalau kalian suka outdoor, konten-konten sinematik yang gokil-gokil amat. Ini, follow. Oh ya, nanti kita road trip bareng kok ya. Siap, wajib dong. Wajib. Mantap. Oke, lanjut ngedit ya. Oke, saatnya untuk masak kayaknya ya. Untung aku ada beli ayam. Jadi tinggal masak nasi aja. Masak air buat masak nasi guys. Udah, itu aja. Mungkin nanti ngopi-ngopi juga dikit. Kasian mereka ini udah kelaparan. Ini jam 9 malam. Masak nasi kurang. Dalam perjalanan aku ada beli ayam ya. Soalnya kan ini lagi bulan puasa. Takutnya kelaparan, waktunya mepet, bisa buka puasa gitu lah. Jadi beli ayam juga. Nih guys, ada beli 2 ekor. Jadi pas nih buat makan-makan. Soalnya udah capek banget untuk masak-masak yang lain ya, yang berat-berat. Ini ayam aja udah cukup sih buat kita berlima, 2 ekor ayam dan nasi. Tapi kita banyak cemilan. Nih, cemilan kita. Jadi nggak akan kelaparan dan juga pas sahur bisa makan-makan lagi. Siap.
Jadi enak banget. Menu buka puasa kita malam ini adalah ayam yang disponsori oleh Fukumi terus jadi sponsor. Aduh, habis makan, hujan, anginnya kenceng banget. Kita tutup ya pintunya, karena muncrat ke dalam guys airnya. Tapi seru sih kalau camping, hujan-hujan kayak gini. Apalagi rame-rame nih, seru, mantap. Ini kita berlima itu masih luas banget ya guys, bener gak? Masih luas kan? Yang sini bisa buat futsal. Iya, futsal. Nah guys, di sebelah sini barang-barang kita aja banyak. Nah, luas banget. Itu sofanya nanti kita buka, jadi bisa tidur bertiga. Terus di kasur ini bisa tidur berdua. Lumayan luas. Tolong! 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 Guys, anginnya kenceng banget. Gila sih, memang bulan-bulan ini lagi bahaya banget ya. Cuacanya memang kurang cocok untuk hiking, trekking, camping. Untung ini tenda-tenda besar. Kalau tenda kecil, waduh, nggak tahu kayak gimana ya. Hancur, bisa patah frame-nya. Kalau ini kan angin dan memang ini kokoh banget nih. Nih. Cuma tetap aja dia goyang banget karena ada flysheet di depan ya. Aku takutnya flysheet-nya yang roboh. Wow, masih aman. Mudah-mudahan nggak roboh ya. Berharap jangan terlalu bertambah kenceng nih anginnya nih. Lihat dong. Tutup aja deh. Supaya nggak keciprat-ciprat. Guys, ini jam 10 malaman. Hujannya udah mulai agak reda. Tapi anginnya tetap masih ada ya. Jadi bentar kayak gini bisa tenang, habis itu nanti datang lagi anginnya benar-benar kenceng banget. Gila, basah semua ya tenda kita, peralatan-peralatan, meja, kursi. Cuman nggak apa-apalah, beginilah namanya juga main di outdoor ya. Cuacanya jadi dingin banget, aku pakai jaket sekarang berlapis-lapis ya. Tapi nuansa malamnya ini benar-benar enak banget, dengar suara-suara alamnya, suara-suara binatang-binatangnya, asik. Mulai nih, nanti kenceng lagi. Ih, semuanya pada nyantai di sini. Santai dulu. Santai dulu ya. Jadi di sini ada Arsal, ada Adit, ada Andi, ada Azrel nih kameramen kita. Lengkap berlima. Nih peralatan kita guys berantakan. Karena hujan ya. Karena hujan. Asal set up noh, tapi ya oke. Yang penting kita selamat. Badai. Iya, benar. Seperti itulah nuansa camping di tenda sebesar ini. Kayaknya bentar lagi kita mau baring-baring istirahat karena kita ingin coba bangun pagi lah ya. Mencoba. Soalnya kita mau ngedrone-ngedrone, belum sempat ngedrone dan di sini tuh kabutnya gokil banget buat besok bikin konten. Kan juga bisa cek nanti kontennya di Instagram-Instagram yang lain seperti di Arsal, Adit, Andi, nanti aku taruh di link description box dan juga kan bisa follow aja. Mereka keren-keren kontennya, guys.
Ini jam 1 malam, kita baru mulai mau tidur. Tapi anginnya dan juga hujannya masih ada, guys. Nah, goyang terus. Anginnya kuat banget. Oke, kita tidur. Dan ini kayak tidur berlima ya. Cukup luas. Robek flysheet-nya. Guys, flysheet-nya nih kayaknya nih. Guys, flysheet-nya sampai roboh. Oleh karena itu, aku bongkarin aja sekalian ya supaya nggak terlalu ganggu karena apa ya, putus sebelah, jadi kayak bunyi terus per kayak gitu-gitu, ganggu banget buat tidur. Ini kita lepas. Gila semalaman guys, hujan, angin, gak bisa tidur. Aku jam 4 baru bisa tidur. Ini jam 9 pagi. Biasanya tuh cerah banget di sini, tapi sekarang kabut nih, lihat nih. Jarak pandangnya cuma sekitar 5 sampai 6 meter doang. Biasanya kabut full. Aduh, gila. Ini benar-benar camping paling gokil ya selama aku camping dan juga selama aku bermain outdoor ya. Bahkan naik gunung pun gak kayak gini loh. Ini kita cuma main di danau, apalagi kalau kita naik gunung ya. Gila, ini bahaya banget sih. Nih, flysheet kita semalam kan roboh. Nih, tiang-tiangnya berantakan. Tong sampah kita jatuh. Tapi nanti kita akan beresin semua, rapiin lagi. Sampah-sampahnya kita pungut. Gila memang. Parah. Dan juga tendanya ini basah banget nih. Basah banget. Tapi kayaknya sih kita harus cepet-cepet packing ya untuk pulang dari sini, soalnya takutnya hujan lagi. Boleh bilang ini tuh paling cerahnya hari ini kayaknya guys. Soalnya aku lihat dari cuaca kayaknya akan hujan terus nih, lihat anginnya. Adit nih. Gimana Adit? Parah. Parah ya. Oleh-oleh malam tadi. Pasti kita basah semua. Cuman lebih baik kita packing sekarang basah-basah nggak apa-apa, nanti sampai di rumah bisa dijemur. Daripada nanti hujan terus kita nggak bisa pulang. Dan bisa kayak sehari dua hari ya, lagi di sini tuh bahaya banget. Soalnya kalau malam di sini ya kayak kemarin ya, lagi kayak kemarin. Takutnya lebih parah. Dan sekarang banyak yang mulai prewet-prewet di sini. Dingin, biasanya nggak sedingin ini. Guys, hujan lagi guys. Noh. Hujan lagi nih, guys. Gimana nih, guys? Baru mau sempat-sempat beres-beres ataupun kita mau buat sarapan, hujan. Tapi enak sih ini beli sarapan. Iya. Pernah camping seperti ini? Seberat ini? Pernah sekali. Di mana? Di Rinjani. Wow. Yang aku gagal summit kayak gini. Di itunya ya. Lawangan itu kan terbuka. Iya. Tenda rusak semua. Tapi kalau di situ masih masuk akal karena ketinggiannya ya, tinggi banget. Ini lembahan ya. Lembah dan juga ini akses kayak mobil bisa masuk. Ya. Ini paling tingginya nggak nyampe 1000. Iya. Ribuan ya. Berapa ya? 962. Iya. Jadi ketinggian ini ya kurang lebih hampir 1000. Tapi gila sih ini kabutnya karena dia di bagian kayak lembah gitu ya. Iya, pegunungan gitu di bagian lembahnya ngumpul semua awannya di sini. Anginnya, jadi ya kalau cuacanya sangat buruk ini boleh bilang berbahaya banget. Dan untung ini tendanya kuat banget ya. Ini kalau tenda-tenda biasa pasti framenya patah, roboh, udah itu benar-benar menderita dah. Saking buruk cuacanya, kabutnya tebel dan juga sering hujan, kelembapannya tinggi banget. Aku dari tadi mau ngedrone aja nggak bisa-bisa guys, takut apa ya drone-nya hilang ataupun kebasahan ya. Kabutnya terlalu tebel. Videographer semua tidak ada yang ngedrone hari ini. Kita packing-packing. Tadi hujannya gede, ini masih gerimis sih sebenarnya. Cuman kalau ditunggu sampai reda kayaknya nggak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa, kita packing sekarang.
supaya bisa pulang. Dan ya, ini benar-benar camping yang seru. Gimana mas bro campingnya? best staycation. Oke, guys, see you later.